Inilah rekaman kamera pengawas aksi perampokan yang terjadi di Alfamart Kubang, Kabupaten Kampar Riau. Dalam video terlihat, seorang pria mengenakan jaket dan helm masuk ke Alfamart dan menghampiri kasir. Pelaku juga tampak mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah kasir perempuan hingga korban ketakutan. Pelaku kemudian menggiring korban ke arah berangkas uang. Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Didik Sambodo mengatakan, perampok gagal membuka berangkas karena tidak menemukan kunci. Namun pelaku membawa kabur uang Rp162.000. Saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku. Tim UTV mengabarkan.